Klub Veteran ATM Bukit Sentosa Bukit Buntung berdaftar ke Jawatan Al-Ehwal Veteran Malaysia adalah dengan ini membantah atas permohonan maaf yang dibuat oleh ahli perniagaan Kuningin ke atas pembinaan dan memperkecilkan kewibawaan ATM Angkatan Tentera Malaysia. Satu tindakan undang-undang perlu diambil ke atas beliau dan juga kecemasan sebagai rakyat Malaysia ditarik. Kontrak perniagaannya dengan ATM juga harus dihentikan. Pihak polis perlu menyiasat dan menangkap Kun Yuyin dan mengambil tindakan undang-undang kerana menghina Angkatan Tentera Malaysia dan juga yang dilakukan agung sebagai Field Marshal. Kerajaan Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia perlu mandang serius hal ini dan kerancangan dan kecelupan murid apik tua ini patut diambil tindakan. Veteran tentera seluruh Malaysia rasa terhina dan memandang serius perkara ini yang mencetuskan semangat juang di kalangan veteran yang boleh mencetuskan huru-hara. Perlu diingat oleh semua rakyat Malaysia, anak-anak boleh pergi sekolah dengan selamat. Anda boleh bekerja, boleh berniaga, bercuti dari sana sini tanpa gangguan, boleh tidur lena dan negara ini dalam keadaan aman. Kerana apa? Kerana adanya Angkatan Tentera Malaysia yang berjaga dan berkawal di sempadan-sempadan negara, di perairan negara, sedangkan anda sibuk menonton Astro, tidur lena di tilam-tilam empuk. Mereka ini berjaga siang dan malam untuk keselamatan negara dan rakyat Malaysia. Anggota tentera ini bukan sahaja berkorban untuk negara, tetapi juga ahli keluarga mereka turut berkorban, merelakan perjuangan seorang ayah dan suami, meninggalkan anak-anak dan isteri berbulan-bulan yang perlukan kasih sayang seorang ayah dan suami. Kelab veteran BSBB dan veteran Malaysia UMNO memohon agar Panglima Angkatan Tentera, Panglima Tentera Darat, Panglima Tentera Laut dan Panglima Tentera Udara mengheret Kun Yuyin berkawal bersama-sama di sempadan Thailand untuk makan dan tidur seperti dawaannya. Beri dia merasa makan dan tidur dengan mikul pek tesian sendiri, berpisah dengan anak-anak dan isteri, tidur bertilamkan tanah, berbantarkan lengan dan memeluk M16 sebagai teman tidur, tanpa kemudahan IT, Astro dan hiburan dari muzik sang cengkrik di malam sunyi. PAT, PTD, PTL dan PTU, tunjukkan kemampuan anda mengheret dia untuk 3 bulan dalam operasi ini. Gunakan Special Forces untuk mengheret apik tua ini. Kita mempunyai berbagai kepakaran. Tunjukkan kemampuan kita. Bertindaklah pada apik tua ini yang kita jaga keselamatan keluarga dan perniagaannya. Jadikan dia contoh supaya yang lain-lain tahu menghargai perjuangan kita Angkatan Tentera Malaysia. Heret dia. Heret dia. Dan jangan lupa tanya soalan bodoh pada Kun Yuyin. Kenapa bangunan dan banglo miliknya ada pengawal yang mengawal? Suruh dia terangkan kenapa dan mengapa. Jika anda semua menjawab jawatan tertinggi di dalam Angkatan Tentera Malaysia, tidak terasa terhina dan tidak mampu bertindak, letak jawatan. Jangan jadi katak dalam kelas. Yeah! Kami veteran tidak akan bertanggungjawab jika ada yang akan mencetuskan suasana yang haru biru dan bertindak sendirian. Sekian untuk tindakan berwajib. Rujuk laporan polis Bukit Sentosa pada jam 10.03 minit 16/8/2009. Saya sebagai pengurusi veteran Kelab BSBB Bukit Buntung Bukit Sentosa memohon agar semua veteran di seluruh Malaysia untuk turut melakukan gempur! Ya! Gempur! Ya! Gempur! Ya! Takbir! 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 Dia berkata semua, siapa yang boleh pilih, boleh pilih.